kami Bismania Pemalang yang insya akan memberikan informasi tentang diskusi yang ada di Indonesia jika ada waktu dan kesempatan. Perkenalkan nama saya Adam Gila Anggar Putra, selaku host dan viewer di channel ini. Kali ini saya sudah berada di garasi Neo AZ6 ya, yang tepatnya berada di samping jalan apa ya, saya kurang paham ya, nanti saya cantumkan ya di bawah ya. Oke, bagaimana video kelanjutannya di dalam? Untuk itu jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cekidot. Oke, dan ini di samping saya ada unit terbaru dari PO AC Trans, dijulukan Tamekise, dengan bodi Jetbus 13 Voyager HDD rombak ya. Tapi entah, tidak tahu saya dari karoseri mana ini. Dengan basic bodi Jetbus 12 HDD yang mungkin bermesin Dino RK8 R260 last spring suspension ya, mungkin ya kalau salahnya mau dikorek ya. Ini dengan livery terbarunya ya, sangat istimewa sekali, sudah bertopi ya unitnya, kekinian sekali ya untuk pariwisata ya. Mari kita belakang cek. Dan ini juga unit Theo Adetan berbodi Jetbus 30 SLD dari karoseri Adi Putra Wiro Sejati Malang ya, dengan mesin Hino RK8 R260 dan spring suspension ya, dengan julukan Pikachu. Oh iya, bus pariwisata AZ Trans ini adalah bus pariwisata yang berasal dari kota Pemalang ya, melayani ziarah, study tour, dan lain-lain ya. Dan PO AZ Trans ini sudah siap melayani Anda untuk berlibur di masa new normal sekarang ini dengan tetap mengutamakan protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Dan ini dia tempat samping dari PO AZ Trans Pikachu ya, dengan livery yang kekinian ya, berbodi Jetbus 13 SHD dari karoseri Adi Putra ya, julukannya adalah Pikachu, bermesin Hino RK8 R260 lasting suspension ya, mungkin ya saya tidak tahu ya, kalau ya mungkin suspensi ya, kalau saya salah bisa di komen ya gitu. Oke, kita visual suasana full AZ Trans ya. Dan ini ada jok-joknya ya, dari Aldila ya, mungkin ini masih baru dan masih plastikan ya. Ini sudah ada sandaran tangannya, ini mantap. Dan di sebelah PO AZ Trans Pikachu ada PO AZ Trans dengan julukan Medina ya, Medina ya, paling salam Medina, dengan bodi Jetbus 13 HDD Voyager rombak ya. Bodi aslinya Jetbus 13 seperti ini. Ini seperti ini bodi aslinya Jetbus 13 SHD dirombak. Dirombak jadi Jetbus 13 HDD Voyager. Oke. Dan ini bermesin Hino RK8 R260 langsung suspensinya. Sama di sini unit-unit aktivasi Hino RK8 R260. Dengan total unit ada 3 unit yang sedang ada di garasi PO AZ Trans ini. Ya. PT Asi Surya Abadi ya. PT AZ Trans. Dan ini tampak belakang dari PO AZ Trans AK Medina ya. Tampak belakangnya ini. Dan jika ingin sewa bisa menghubungi nomor-nomor sini nih. Dihubungi, atur jadwal piknik kalian di masa new normal ini, namun tetap mengutamakan protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Dan ini tampak depan dari PO AZ Trans AK Medina berbodi Jetbus 13 Voyager HDD dari karoseri Adi Putra ya. Setahu saya ini rombakan ya, karena bodi aslinya Jetbus 13 SHD. Ini bermesin Hino RK8 R260 last spring suspension ya. Dan ini tampak belakang dari PO AZ Trans AK Samekisa berbodi Jetbus 13 Voyager HDD dari karoseri mana ya. Ini sedang dibuka kap mesinnya. Ini dia sedang diperbaiki oleh krunya.
selalu ingin bersamamu. Mantap. Dengan dibalut oleh livery kekinian ya. Mantap. Dan ini terdapat ketentuan pelayanan trip wisata pada PO AC Trans ya. Dengan tagline ini terakhirnya ini selalu senyum dan peduli serta sehat sukses dan salam selamat bertugas ya. Nih di PO AC Trans ada ketentuan pelayanan trip wisata untuk demi kenyamanan penumpang ya selama perjalanan. Dan ini ada smile dan care ya ini. Dan ada tulisan lebih baik repot di pool daripada repot di jalan. Ini kantornya PO AC Trans ya. Sama itu di belakang ya, tuh yang naik tangga ya. Ini kantornya. Mantap. Garasinya strategis di sebelah jalan ya. Terus juga luas ini. Total ada 1, 2, 3, total ada 3 unit yang ada di pool atau garasi bus AC Trans Wisata Pemalang. Oke, sekian tambahan garasi ke-6 yaitu main ke garasi ataupun PO AC Trans Wisata Pemalang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kami lebih semangat dalam membuat video tentang informasi bis-bis yang ada di Indonesia. Mohon maaf bila ada kata atau penjelasan kami yang salah dalam video ini. Oke, nantikan video kami berikutnya di garasi-garasi berikutnya. Salam Bismania Pemalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.